Penampilan energi Lesti Kejora di konser Semesta Krisdayanti malam ini sukses membuat seluruh tamu undangan terpesona melihatnya. Tampil cantik dengan balutan busana nan islami, membuat Lesti Kejora terlihat bak bidadari saat tampil di atas panggung super spektakuler tersebut. Dalam acara yang bertemakan konser Semesta Krisdayanti, single-single yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora berhasil menghipnotis tamu undangan dan para penonton di acara tersebut. Tak ayal, saat Lesti Kejora hendak menuju di atas panggung, berbagai teriakan demi teriakan kian menggema dari berbagai sudut ruangan yang memanggil nama Lesti Kejora dengan sebutan Dede. Atas penampilan Lesti Kejora yang begitu memuaskan itu, banyak tamu undangan tak segan menyanjung dan memuji Lesti Kejora setelah turun dari panggung. Baik itu dari segi kecantikan Lesti, suara Lesti maupun lainnya. Tak hanya dari tamu undangan saja, bahkan Krisdayanti sang pemilik acara juga mengaku cukup puas menyaksikan aksi dari Lesti Kejora malam ini. Diketahui, hadir sebagai bintang tamu terspesial di konser Semesta Krisdayanti, Lesti Kejora ditemani langsung oleh suami tercinta dan putra semata wayang mereka yang bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Menariknya, kedatangan dari keluarga yang dikenal dengan panggilan Leslar itu disambut dengan meriah oleh panitia penyelenggara acara dan juga para penonton yang sudah menunggu mereka di salah satu gedung yang telah disediakan. Diketahui, konser yang digelar oleh sang diva tanah air, Krisdayanti, juga dihadiri oleh banyak tamu undangan dari kelas atas. Baik itu dari kalangan artis, selebritis, pengusaha, politisi maupun lainnya. Sebelumnya, Krisdayanti secara belak-belakan mengatakan kepada awak media bahwa dirinya telah mempersiapkan mikrofon khusus untuk Lesti Kejora yang akan tampil malam ini di konser Semesta yang digagas sendiri oleh sang diva. Menurut Krisdayanti, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa bahagianya karena Lesti Kejora berkesempatan hadir sebagai bintang tamu spesial di konser tersebut. Selain dari itu, menurut bocoran dari beberapa narasumber, Krisdayanti dan keluarga besarnya juga sudah mempersiapkan kejutan spesial kepada Lesti Kejora dalam rangka perayaan ulang tahun Lesti yang ke-24 tahun. Menariknya, kejutan tersebut akan diberikan saat acara konser Semesta Krisdayanti berlangsung. Tentu saja, kabar tersebut semakin menambah rasa penasaran publik akan acara yang diselenggarakan oleh Krisdayanti itu. Bahkan beberapa dari netizen terang-terangan mengatakan di media sosial bahwa mereka sudah tak sabar lagi menyaksikan acara tersebut dihelat. Sebagaimana yang diketahui, penyanyi Krisdayanti akan tampil di konser Semesta bersama Erwin Gutawa Orkestra Gutawa Orkestra. Gemi Ameena Hana Nur Atta itu tampil di atas panggung yang digelar di G-Expo Convention Center Theater, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada konser ini, Krisdayanti menggandeng 5 penyanyi, 2 diantaranya anak perempuan Krisdayanti, Aurel Hermansyah dan Amora Lemos. 3 penyanyi lainnya yakni Bunga Citra Lestari, Judika dan penyanyi dangdut Lesti Kejora.